Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan perjalanan dari Kapuas ya, menuju Pondok Pesantren Al-Amin. Alhamdulillah kurang lebih ada sekitar setengah jam ya di perjalanan. Ada beberapa jalan tadi yang kayaknya rusak ya, tapi nggak terlalu ini, sedikit aja ya. Alhamdulillah dan sekarang sudah sampai dan anak-anak juga sudah langsung memasuki Masjid Pondok Pesantren Al-Amin. Ya. Nah, tujuan daripada kegiatan ini adalah kegiatan outing kelas, yaitu kunjungan, semacam kunjungan belajar membawa anak-anak untuk keluar. Kebetulan pada tahun ini ya, pada bulan November tahun 2022, kita agendakan untuk outing kelasnya, kita kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, ini salah satu bagaimana anak-anak kita dikenalkan bahwa Al-Amin juga memiliki pondok pesantren yang ada di Tatas ya, Kecamatan Tatas yang ada di Anjer Palambang ya, maaf, yang ada di Anjer Palambang. Nah, diharapkan dari kegiatan ini ya anak-anak kita belajar dengan kakak-kakak yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin ya, sambil nanti mereka akan belajar bagaimana melihat budidaya ikan nanti ya, termasuk nanti bertemu dengan kakak-kakaknya, kakak kelas, dan bagaimana mereka dalam kegiatan keseharian di Pondok Pesantren. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini mereka lebih dekat lagi, artinya dengan pesantren itu tidak asing lagi ya, artinya mereka sudah terbiasa. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan ini sebagai pembuka anak-anak kita untuk selalu bagaimana memperkenalkan pesantren-pesantren, mungkin tidak hanya di Al-Amin, bisa jadi nanti ke pondok pesantren yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Masyaallah, barakallah. Ya, masyaallah ya. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Zakariu wa uta waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Barakallah, Masya Allah ya. Kakak akan menjelaskan. Jadi kolam yang ini isinya lele. Untuk kolam ini lelenya itu sekitar 100 ekor. Jadi lele yang di sini dibudidayakan biasanya untuk dijual dan untuk diperanakan kembali atau dipinjahkan kembali. Akan dipilih lagi untuk dipinjahkan kembali. Jadi kalau ada satu kolam isinya lele dan lele itu berbeda ukurannya, maka yang besar itu bisa memakan. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Assalamualaikum. Halo guys. Jadi kita lagi lihat-lihat ikan bareng kakak yang ada di sini ya. Halo kak. Namanya siapa kak? Jadi hari ini saya mau nanya-nanyain, boleh nggak? Baik kak, kalau boleh tahu ini ikan lelenya jenis apa ya? Mereka bernapas pakai apa kak? Kalau ikan itu bernapas pakai insang, dan kalau kalau di sini biasanya ikannya dikasih makan satu hari berapa kali? Jadi kita lanjut ke sebelah situ ya untuk melihat nila putih kalau nggak salah. Oke guys, jadi di sini kita lagi ada di kolam ikan nila putih ya. Di situ banyak ikan nila putihnya yang diurus sama kakak-kakak SMK Perikanan. Oke, kita mau ngasih makan ikan-ikan di sini ya. Ya, walau saya nggak sampai. Ini tiap hari dikasih makan berapa kali kak? Pantesan Oke, jadi kita mau lanjut ke perkolaman yang di sana dan di sini dilanjut dengan kelas 6A ya. Oke, jadi kita udah ada di kolam biovlog ya. Jadi kita mau tanya-tanya sama kakaknya yang ada di sini. Oke, kita mau nanya sama kakak yang tadi sama aku. Kak, di sini ada ikan apa aja kak? Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox. And then when we start to dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Ikan lele sama ikan. Jadi ikan lele itu bisa menunggu 3 bulan. Halo Kak
First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Terima kasih buat adik-adik SDIT Alamin yang sudah berkunjung ke Pondok Pesantren Alamin. Semoga adik-adik bisa menikmati semua yang ada di Pondok Pesantren Alamin. Dan semoga adik-adik dari SDIT Alamin sehat selalu dan bisa melanjutkan lagi di Pondok Pesantren Alamin. Kinhe itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.